Kali ini perjalanan truk terunik se-Indonesia milik Aksi Cepat Tanggap sampai di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lokasi yang jauh dari pusat kota ini ditempuh tim selama 5 jam. Bukan tanpa alasan ACT bersama Humanity Restruck datang singgahi tempat ini. Kita banyak sekali saudara kita yang kekurangan makan, khususnya beras di pelosok Sumatera Selatan. Salah satunya adalah Nenek Sutiam. Bu usia lanjut ini adalah salah satu penerima manfaat yang kesulitan makan. Dalam sehari ia hanya berpenghasilan Rp20.000 dari jualan kerupuk kemplang. Uang hasil dagangannya hanya cukup untuk satu kali makan. Bahkan jika jualan tidak ada yang laku, ia harus menahan lapar seharian karena tidak adanya penghasilan yang ia dapatkan dari berjualan. Alhamdulillah, hari ini tim ACT membawa Restruck mendistribusikan 1 ton beras gratis kepada saudara sebangsa di Kabupaten Oku. Distribusinya berlokasi di kantor pemerintahan. Jualan. Jualan apa? Ya itu tadi, uang netep kemplang tadi, nah. Jadi ngambil titipan, nak, kadang ngambil titipan 20 kantong, 2 kantong, regonnya 20.000, nak. Ya itu kalau dapat untung 5.000 itu sama sambel, nak. Jadi aku ini kepengen lauk pacak beli, nak. Oh, terima kasih banyak nian aku, nak. Bukan dikit-dikit, terima kasih banyak dunia lah, nak, akhirat. Dikit saya ibarat itu. Aku artinya pacak nambah masak, nak. Kalau beli, nak, aku kadang ada wong urut itu. Dinjui 15, nak. Kadang dinjui 20. 20 itu kubelikan beras 2 kilo, nak. Humanity Restruck adalah kendaraan canggih, truk pertama di Indonesia untuk menjalankan program layanan beras gratis untuk warga prasejahtera. Semoga dengan hadirnya Humanity Restruck ACT bisa menjadi solusi agar tidak ada lagi warga yang kelaparan. Dari Kabupaten Oku, Ardiansyah melaporkan untuk ACT TV. Masyarakat Oku sebagian besar bekerja di sektor perkebunan, kemudian sektor buruh dan jasa. Nah, yang banyak terdampak adalah masyarakat yang bekerja di sektor jasa dan buruh. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada ACT atas kepeduliannya terhadap masyarakat Kabupaten Oku. Harapan kami kegiatan-kegiatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi masyarakat ini bisa terus berkembang. Harapan kami juga melihat daripada kegiatan ACT, kemudian niat baiknya bisa membuka cabang di Kabupaten Oku. Saya yakin banyak di antara masyarakat Oku yang peduli terhadap sesama. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.